apakah mesin SNDJS 190 ini gampang rusak? Apakah mesin SNDJS 190 ini banyak problem dan masalah? Apakah mesin SNDJS 190 replika Daytona ini komponennya susah didapat? Nah, sekarang saya akan bahas, Gan. Kebetulan kita mau San Mori. Bahasnya sambil jalan San Mori tipis-tipis, Gan. Pokoknya akan saya bahas tuntas semuanya, Gan. Oke, cekidot. Ini dia, Gan. Bahas mesin SND sambil San Mori. Oke, jumpa kembali bersama Bang Federasi Mister Gan. Sekarang kita akan San Mori. Kebetulan ini di Minggu pagi, Gan. Oke, masih bersama Bang Pedro dan juga teman-teman saya di sini banyak, Gan. Oke, kita let's go. Kita ke arah sana. Mantap, Gan. Cekidot. Oke, jumpa kembali bersama Bang Federasi Mister. Mungkin udah lama nih. Bang, kemana sih, Bang? Si Astra Grand mesin SND, Bang. Ini dia, Gan. Udah lama gak saya ajak jalan-jalan, Gan. Sebetulnya sering sih diajak jalan-jalan tiap hari, Gan. Cuma baru ngupload lagi video. Oke, kita ke sana, Gan. Mantap. Pokoknya seru, Gan. Jalan-jalan dengan mesin SND ini, Gan. Kenceng, Gan. Kencengnya gak ketulungan. Pokoknya mantap lah. Tuh. Tapi suka salah ngoper, Gan. Karena biasa punya saya di Ninja, kan. Apa, persenelingnya kebalik, Gan. Kalau ini kan satu ke depan, 2 sampai 5 ke belakang. Ini 5 speed ya, Gan, ya. Pokoknya gilanya. Bang, impresif memakai mesin SNDJS 190 gimana, Bang? Ada yang bilang cepet rusak. Punya saya sampai sekarang sehat-sehat aja, kan. Udah hampir mau masuk 2 tahun, kan. Ini tergantung, sebetulnya gini ya, tergantung kita juga sih. Kalau saya memakai oli yang berkualitas, kan. Olinya yang bagus ya. Mantap, kan. Pokoknya indah, kan, jalan-jalan. Jadi kalau saya itu pakai oli yang bagus, kan. Businya juga yang bagus lah ya. Kalau saya olinya pakai Top One, kan. Entah kenapa Top One itu cocok, kan. Apalagi yang Top One Evolution itu tuh mantapnya. Ke mesinnya jadi awet, kan. Oke, kita ke arah sana nomor sana, kan. Mantap. Jadi punya saya sejauh ini mesin SND oke-oke aja, kan. Nggak ada tuh rusak atau gimana. Komponennya juga banyak. Kayak motor Honda, kan. Meskipun ada, kalaupun misalnya harus beli spare part, bisa di ini ya, AliExpress, Alibaba juga, kan. Oke, mantap. Bagi mesin SND tanjakan seperti ini itu eces, kan. Tuh, lihat torsinya, wah, badak, kan. Ditanjakan seperti ini itu, wah, gila. Tuh, ada metik-metik ngebut aja. Tuh. Gak terasa, kan, seperti ini. Pokoknya mantap, kan. Mantap, kan, pokoknya, kan.
Seru kan, San Morigan? Pokoknya seru San Mori pagi ini kan. Rame kan sebelah sini kan. Ayo kita. Ini tanjakan tanjak banget kan. Kita libas kan. Tanjakan seperti sini SSC. Tuh kan torsinya gede kan. Seperti ini kan. Mantap kan. Mantap pokoknya San Mori. Kita bersama Astrea Grand 190cc alias 200 lah, katakan seperti itu ya. Mantap kan. Udah mulai rame San Morinya kan. Mantap kan. Thank you.
Oke Gan, pokoknya mantap-mantap Gan, San Mori kali ini Gan. Ini saya settingan basah Gan. Oke, mungkin itu aja Gan, San Mori bersama si SNDJS 190 ini Gan ya. Mantap pokoknya Gan. Oke Gan, jadi kesimpulannya untuk mesin SNDJS 190 ini oke-oke aja Gan. Saya ini udah pakai 1 tahun 8 bulan, lebih tepatnya kurang lebih mau 2 tahun Gan. Buktinya mantap-mantap aja sampai sekarang Gan. Tenaga sama torsinya masih tetap enak sama seperti saya awal beli Gan. Gak ada berubah sama sekali. Nah, supaya lebih awet, nah tentu kita harus pintar, terutama pemilihan oli, pilih oli yang berkualitas dan berbahan sintetis ya kan ya. Dan saya sarankan tentu tambah oil cooler supaya mesinnya lebih dingin dan lebih awet. Nah itu ya, jangan sampai nggak pakai oil cooler ya kan ya. Jadi saya sarankan oil cooler murah kan, mulai harga 200 ribuan sampai 1 juta setengahan kayak punya saya ini, tinggal pasang aja, mesin dijamin lebih awet kan. Karena oli lebih dingin, otomatis komponen lebih awet juga kan, sirkulasi oli juga lebih mantap dan olinya juga otomatis lebih banyak. Masalah komponen bisa beli di SND atau bisa beli juga di Alibaba atau AliExpress, seminggu udah sampai kan. Dan kalau problem-problem, menurut saya problem-problem minor kan udah saya bahas juga di video lama saya kan. Misalnya contoh rantai starternya gampang putus, diganti aja sama rantai keteng kan. Terus masalah lain mungkin bisa cek di deskripsi kan, untuk apa masalah minor atau masalah minim di mesin SND ini kan ya. Jadi kesimpulannya itu aja kan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan nanti kita bisa jalan lagi bersama mesin ini, kita bahas lagi kan. Oke, sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bang Pedro si Mister Teknik. Mantap.